Soal pintu tuh sebenarnya gimana sih Pak? Kurang pintu gimana? Adalah gerbang itu nggak dibuka. Pintu kan itu kejadian di Tribun Selatan. Pintu 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Harusnya itu bisa dibuka. Tapi begitu terjadi kericuhan itu tribun kan ribuan isinya. Ribuan orang. Terjadi keributan, itu kan berlantai tinggi. Ruang geraknya sedikit. Saling merebut tinggi, masuk ke satu tempat, pintu keluar. Masuk, di bawah penuh, ini datang terus. Di bawah nggak terbuka pintu. Terjadilah penumpukan-penumpukan, ada asap. Itu kemungkinan terjadinya.